Halo, what's up guys? Dan di kesempatan hari ini gua akan men-showcase stadion Pangalengan yang ada di belakang saya ini ya guys ya. Gila gila cuy. Jadi kesempatan hari ini aku akan mulai men-showcase stadion Indonesia lagi Jadi di kesempatan hari ini ya seperti ya, men-showcase ya kan. Tapi sudah meminta bagi kalian belum subrek ya kan, subrek dulu woi woi anjing woi, subrek, like, comment dan share, oke okay? Kalau enggak beginilah akibatnya. This life is easy. Kalian tahu kan sekarang. Jadi kesempatan hari ini kita langsung aja ganti kameranya cuy. Oke guys, jadi sudah menggunakan mata dan alias sudah ganti kamera dan kalian bisa lihat, wow gila cuy, bahkan sampai dibuat lingkarannya dong. Oh my god, ini orang ininya kreatif banget anjir. Jadi ini nama pembuatnya itu adalah @wirantofansofficial. Dialah yang membuat stadion Pangalengan ini. Dan gua udah tanya-tanya kepada Wiranto, kenapa bisa buat lingkaran kayak gitu padahal dia enggak pakai circle format, enggak pakai block launcher, ya kan? Dan gua tanya, kenapa bisa secepat itu? Karena dia enggak make circle dong, bodoh. Karena dia makainya ngitung-ngitungan cuy, gila dia anak fisika, anak IPA anjir. Jadi guys benar ini kita akan masuk ya guys ya. So tanpa basa-basi langsung aja kita masuk kita cuy. Langsung kita masuk dan oh tidak cuy, gua salah masuk bodoh. Ini buat menuju tribun. Karena di sini bodoh kali saya bor. Langsung saja kita masuk. Oh ya, sebelum itu gue udah pakai shader yaitu Supiani shader. Bagi kalian yang sudah mendownload Supiani shader, langsung aja cek di YouTube-nya @wirantofansofficial. Cari aja di situ ada texture pack decoration. Nah, gue udah pakai texture pack decoration dan move-move-nya seperti move kepala creeper atau apa segala macam sudah diubah menjadi sebuah kursi TV dan lain-lain. Nanti kalian bisa lihat aja sendiri ya guys ya. Nah, so ya langsung ada masuk dan kita disambut oleh gambar. Ada gambar babi, ada gambar taekwondo, babi lagi. Babi lagi. Nah, ini kenapa ada di sini dah? Oke. Bantu kayak roda anjing par. Nah, ini ada taekwondo. Gambar lagi orang ninju, gak tahu dari orang lagi ngapain tuh. Mabok kayaknya itu. Jadi ini ada gambar-gambar, ada sampai ini ya. Tahu dah. Oke, sini ada ruangan. Kita nggak tahu ruangan apa. Kita langsung masuk. Dan ini ruangan. Oh, baru disambut kena langsung ya. Ini adalah ruang konferensi pers ya. Tapi kurang satu sih. Lah meja buat berbicaranya mana, mas sendiri orangnya duduk enak banget anjir. Langsung aja kita masuk ya bor. Langsung kita masuk lagi namanya kalau mau keluar bodoh. Oke sudah keluar. Nah langsung gas gun. Ini menuju kemana lagi nih? Nah di sana di luar sini menuju ke lapangan ya. Nih tampak kelihatan sekali ya. So kita langsung cari tempatnya dan iya tempat di tengah-tengahnya cuy. Langsung kita menuju ke ruangan tengah ya seperti biasa. Ini ruangan apa ini? What? Ini ruangan apa cuy? Sumpah kurang ngerti sumpah le. Tolong ya Wiranto, ini ruangan apa? Gak ada nama lagi pula cuy. Parah. Sini ruangannya apa lagi nih? Aduh, malas sih. Parah. Nah, ini ruang ganti tim apa? Tim tamu atau tim tuan rumah? Kok nggak salah tim tuan rumah? Aduh.
Ini loker-loker pasti ya guys ya, ini loker-loker buat baju ya kan. Kepada loker-loker mereka telandang. Ini ada si creeper lagi ya. Nah ini ruang rapat si, kayaknya si creeper nungguin orang lagi rapat deh. Rapat apaan aja? Sini samping rapat ini ya wait. Nah samping kamar mandi gila. Nah, gak apa-apa lah. Ini langsung ada biasalah, ada cermin-cermin, ada kota panjir, ada kursi anjir. Sini ada shower, wait, kalau ada shower ada batangnya cuy. Bodoh. Sekarang langsung aja guys ya, ini warna biru yuk. Ini ada creeper, bentuknya kayak rudal anjir, parah. Tapi bijinya kok bisa jalan. Bodoh pikirannya. Oh yang cewek-cewek itu ya, tolong jangan ini ya, skip aja, skip. Ini ruang rapat juga, ini ada TV, TV apa lah, buat arahan gitu kan. Terus kita tetap lagi ke sini, dan ini gak tahu ruangan apa kan, ruangan tim A kan ini. Atau tim B, aku disitu tim B ya. Nah ini ruangan pasti gudang nih. Gudang atau perpus anjir. Nah, ini gudang atau perpus edan. Gua pakai shader ini anjir bagus banget cuk. Sumpah. Dan di sini ruangan apa lagi cuk? Awas aja nih. Ini ruangan. Ada merah-merah nih. Woi, Enderman cuk. Lah kok ngilang? Oh ini ruang gantinya, ini gak tau ruang ganti apa cukup. Kayaknya sini dicampur dengan ruang wasit deh. Soalnya ruang wasit ini ya seperti biaya biasa lah. Ya kayak gini lah warnanya. Dan bentuknya itu agak pendek. Nah ini locker, ini bajunya pasti ruang wasitnya. Karena di sini ruang wasit itu biasanya ada dan tempat gantungan baju gini ya guys ya. So ya, sini ada Enderman dan gak tahu lagi berjomblo. Ini ruangan apa ini? Pasti ini ruangan medis coy. Ini digabungin semuanya, jadi dia agak mager-mager juga sih ya. Mungkin cepat selesai gitu kan. Dan so sini pasti kamar mandi. Kayaknya bau-bau kamar mandi sih. Ini locker cuy. Locker pemain. Waktu dan mana kamar mandinya cuk? Lah. Set, aku cari set. Ini kamar mandinya kok gak ada cuk? Parah Eden kali. Wes bisa dia dong. Hui. Set, mana kamar mandinya cuk? Eden kali. Kita cari setiap ruangan yang belum kita incer. Belum kita cari selama ini. Ini ada gambar-gambar disambut-sambut lagi. Ngapain disambut-sambut gambar? Bodoh. Ini ada taekwondo. Ada lagi saha atau tni orang. Lagi tipilin. Lagi lontang kan ini. Orang mana tutenya? Ada dia. Ini ruang konferensi pers. Gue lupa. Aduh. Ini ruangannya. Macam kayak. Oh ini ada ruangan lagi. Ini ruangan apa lagi nih? Sama aja cuk, ruang konferensi pers bodoh. Ini ruang apa? Pasti konferensi. Oh enggak cuk. Ini ruangan apa lagi? Ini ruang wasit atau apa sih anjir? Kayaknya sih ruang wasit ya sumpah. Dan terus ini loker tadi apa dong? Pusing gua, bumet aku. Nah sini ruangan apa lagi nih? Oh ini ruangan medis bener. Ini ruangan medis. Medis bapakmu. Medis. Di ruangan medis, terang banget saya merasa di surga aku. Surga tempat tidur. Barat. Oke, kita tutup lagi. Itu udah ditutup gak sih? Aku maling masuk. Yang penting kan tanggung jawab ini kan bukan punya gua. Gua kan pengunjung sini anjir. Ya mampus ini kayak kejebak goblok. Dan ya mana lagi ya, ada ruangan lagi satu. Kita ruangan apa?
kayaknya tetap kafe-kafe. Ruangan apa, Edgan? Konferensi pers kedua, kah? Ini ruangan konferensi pers kedua, kah? Anjir, gua bingung, cuy. Sumpah. Anjir. Gua bingung, cuy. Renderman lah. Ini apa pula ini? Ah, pusing gua, cuy. Sumpah, ini pusing. Ini kenapa Renderman di atas? Anjir, gua muter-muter kan. Pusing kan sama kayak gua, kan? Pusing, pusing, gua pusing. Pusing gak ada nama. Kamar mandi gak ada. Entahlah. Lol. Kita masuk. Dan gua gila banget. Mewah tenan, men. Sini yang paling gua suka itu adalah circle-nya. Karena circle-nya dia gak. Oke, circle for Minecraft ya. Mau tanya-tanya sama si Wiranto. Ini juga circle-nya gak pakai circle for Minecraft. From Minecraft ya, yang di Playstore itu kan pasti tahu lah pencinta stadion Minecraft. Nih guys, sangat yang paling gue suka ini nih. Gue sukanya dia karena ini nih guys, tingkat kualitasnya itu nih loh, perfect gitu loh. Dan tak kenapa ini, udah wait, sebentar. Gue kayak satu hal yang kutip. Meskipun agak kaku ya, kayak punya gue ya, agak kaku tapi dia nitinya, perfecto mementos. Oke, sini ada bench pemain, ya pasti ada bench pemain lah, masa nggak ada bodoh. Pas kita duduk sini, wow, sungguh enak cuy. Dan ini karpetnya kurang cuy, sebelah. Kurang sebelah bos. Tuh karpet. Aduh, adalah. Ini sini, wah, no. Acir lah. Gila banget yang buat ini ya. Sampai ngebak, ngampet. Tuh kan enak tuh kan, sampai ngebak. Dese, darse. Ini pengen banget nih. Pas kita masuk nih, wis enak kan. Ini pas kita udah ujung sini, udah ujung akhiran nih. Tada, ya kan? Dapat percuma, kan ada di sini bodoh, ngapain dipakai bangke. Nah, adalah emang di weekly rencananya, tapi bagus juga cuk ini ya. Udah bagus. Wiranto emang the best lah orangnya ya. The best. Anak. Belum disebutin. Mungkin ada sapi ya, sapi lagi ngapain tuh, lagi berduanya mantap. Mungkin segitu saja videonya kali ini. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa di like, comment, share and subscribe ya. Bagi kalian yang ingin link download stadion ini, silakan klik link YouTube-nya ada di deskripsi coy. Karena ya kalian bisa tahu lah guys ya, ini stadion ininya dipenuhi dengan password. Nah, itu gua kasih link itunya, link update stadion Minecraft ya guys ya. Video itu gua kasih link di deskripsi bawah dan gua akan kasih tahu kota sandingnya. Kata sandingnya itu adalah Indonesia kita. Oke, Indonesia kita. Dan juga ada di situ komentarnya di komentar YouTube-nya si update stadion Minecraft. Oke, okay? See you guys. Terima kasih. Bye-bye.